Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Wahai ahli kitab Mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia? Ibrahim, apakah kamu tidak mengerti? Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa Putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang fasik. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Katakanlah Muhammad, Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, Pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka, janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Katakanlah, Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Dan ingatlah, ketika Allah berfirman, Wahai Isa Putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu Sewaktu aku menguatkanmu dengan rohul kudus, engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, taurat, dan injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya. Lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku, dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku, dan ingatlah ketika aku menghalangi bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi tidak bisa baca tulis yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, Memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Al-Qur'an, mereka itulah orang-orang beruntung. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah. Sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi, berkasih sayang sesama mereka, kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka. Yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah. Hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Kemudian Kami susulkan rasul-rasul Kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan pula Isa Putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridoan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya, maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, Kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik.